Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Real Madrid memastikan Barcelona tidak merayakan juara pada Minggu, 14/5, dini hari WIB menyusul kemenangan tipis 1-0 atas Getafe. Gol semata wayang Asensio sudah cukup untuk memberi Madrid kemenangan, sekaligus menunda pesta juara Barcelona. Di pekan ke-34 La Liga yang digelar di Santiago Bernabeu, Madrid mendapatkan 3 poin penuh menyusul gol semata wayang Marco Asensio di menit ke-70. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Madrid di urutan kedua, namun mereka masih bisa digeser rival lain macam Atletico Madrid yang hanya berjarak 2 angka dengan 1 laga lebih banyak di tangan. Tambahan 3 poin yang dibukukan Madrid menunda pesta Barcelona, setidaknya untuk hari lain. Blaugrana sendiri bisa dipastikan menjadi juara andai menang di derby Catalunya melawan Espanyol pada Senin, 15/5, dini hari WIB esok. Pencetak gol semata wayang Asensio adalah pemain Spanyol dengan keterlibatan gol terbanyak di 5 liga top Eropa setelah Piala Dunia 2022, 14-9 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Los Blancos harus mengalihkan fokus ke Eropa, sebagaimana mereka ditunggu Manchester City di leg kedua semifinal Liga Champions. Pertemuan pertama kedua tim yang berlangsung di Madrid berakhir imbang 1-1.